Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dimanapun berada, bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan, pada kali ini saya tidak sendiri lagi ya. Saya sudah memiliki tetangga baru. Inilah dia tetangga barunya ya kawan-kawan. Inilah dia tetangga baru saya. Itu jahe gitu. Jahe. Bisa ngerebus airnya itu. Bisa ngerebus airnya. Bisa jahe merah tuh. Iya, bagus itu. Gue sama anak istri kamu sana. Orang mana itu katanya. Ini teman saya kawan-kawan, Pak Jo namanya. Minum air teh ini kalau mau. Ini rokoknya ada rokok cakrawala dengan rokok cappuccino. Cappuccino. Ini mau dibakar nih rokok apa ini, Pak? Baru. Tapi ini kalau gitu, di sini nanti kada kerja ini bebas. Gayus bilang tuh menurut dia tuh kemarin kalau itu lama katanya kasih aku 1,5 juta. Aku bilang lihat ini kayu ini. Berharga dah kayu ini. Apa ini tebal enggak aku bilang dia. Berapa dia minta? 1,5 juta. 1,5 juta. Kayak gitu aku bilang kalau kasih aku 700 yang punya ini kemarin aku bilang bekas aku tak cepat duluan aku bilang. Si kules itu aku bilang ditambil nanang aku. Itu sih enggak apalah aku bilang 1,5 juta. Berapa dikasih nanang? 700? 1,5 juta. Dia nawar aku kemarin. Malam radio terus kan? Kedekut dengar. Radio aku. Bukan aku bisa tidur tuh. Enggak tidur kan? Enggak bisa tidur aku. Kenapa aku aja bisa tidur? Aku enggak tidur. Jam 12. Jam 3 aku tuh tidur-tidur ayam. Ada yang aku bangun kejengke keluar kan? Udah kecil itu. Udah keluar. Sekali jam 3 kena anu tawon pula. Aduh, sakit. Lampu hidup kah? Hidup. Buat apa yang kamu pakai? Masuk dalam baju. Iya. Ada minyak goreng. Inilah pondok tetangga baru saya kawan-kawan. Nah, dia masaknya menggunakan ini nih. Menggunakan apa nih? Black nih. Black. Sini lagi dalam. Nah, kawan-kawan. Kita lihat nih. Seperti ini keadaan dapurnya. Tempat tidurnya. Ada radio. Wow, itu radionya. Ini adalah Pak Jo dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Anggota BPD. Ini barang terkait kamu pakai. Yang bekerja di hutan. Nanti kami lebihkan, kita harus sama dengan negara yang sudah. Kalau aku malah enggak dapat pajak. Masa? Kalau orang kaya-kaya malah dapat, heran. Nah itulah, itu perlu kita. Iya. Genjotkan ke bupati ataupun ke camat. Maka aku malas milih kepala desa itu. Itu kan dari itu, makanya dari orang desa. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu, deh, kepala desa itu. Untuk kepala desa semua itu, senang. Kalau mau nyalon, ya bagus mereka tuh. Mau nyalon baru kau. Ah bagus. Nanti udah jadi. Mana ingat? Mana ingat sama kita? Negur pun gak mau. Aku tuh yang heran tadi. Alasannya kan. Karena saya di desa itu kan ada agak. Saya kan BPD. Jadi kalau saya aku bilang gimana Yusto kan? Sek anu sekretaris anu apa wakil kepala BPD itu kan? Kenapa dia dapat itu? Nah, situ lah malunya tuh. Berarti Pak Jo Kabupaten Sanggau? Sanggau, bukan Sekadau. Asalnya di Sekadau. Ikut istri ke Sanggau gitu ke Kabupaten Sanggau. Oh, istri orang Sekadau. Sanggau. Sanggau, orang Kabupaten Sanggau.
Ya orang gak batas kadau. Berapa orang anak aja? Dua. Dua. Lu besar-besar ya? Satu dari SMP. Satu baru di sini. Ya gue heran nih itulah itu. Misalnya saya anggota PD ya. Berapa lah gaji PD? Tiga bulan anu tuh gaji cuma 1.500.000. Cukup kah itu untuk bikin segala misalnya untuk biaya ke rumah? Udah cukup aku bilang. Mana cukup uang sekarang? Iya. Lalu itulah aku bilang dengan dusun kemarin, kalau ada masalah apa-apa jangan langsung ke tembak ke radio ataupun apa. Oh supaya kalian itu kan masuk aku bilang. Tidak mungkin lah kalian ini aku bilang jadi pejabat desa, jadi kadus ini aku bilang semua hidup aku bilang. Rasalah kalian. Dia.